Siap. 425 ya. Ki angkatane sik engko kuwi. Wah arep atret kae. Oke bola, arep atret. Arep atret iki lah iki. 425 baru mau atret, terus sebelahnya ini ada Trans Jogja 244B. Lewat UGM kabeh iki. 44B. Ya, mantap. Gigi kok gak mlaku iki ya? Gigi. Mlaku tol panjang ya? Gigi. 45. Temandung lho. Lah iya, 45. Ya, belakang. Engko rene engko. Engko nyambangi ya. DC pokoknya. DC genti sesuk. Iki lur E425 baru merapat iki. Sopo iki? Kondekturnya harus mesem-mesem, gak ngerti. Pasukan pemuda-pemuda ini. Waduh, mempesona pancen. Iya bolo, apa? Mas apa jenenge? Mas Sudianto. Hah? Sudianto. Mas Sugianto, ini mbaknya siapa jenenge mas? Mbaknya Mbak Juhrotun. Hah? Mbak Juhrotun. Juhrotun, ya. Oke. Iya apa mas? Alhamdulillah. Ya, yang penting ini 3 red ya? 3 red. Wow, ngeri. Semangat baja. Sip, makasih Mas Sugi ya. Oke, siap, semangat baja. Ya, tim Cilacapnya Evi 3 red tetap semangat. SR Ekonomi 7064 nyadangi papat wolu berangkat menuju Purwokerto Gombong Bumen. Hati-hati dong, leker hor. Mempesona. Cihui. Ya guys, kita masih menunggu info-info selanjutnya. Apakah apa jenenge iki? Iki wis gak munggah iki Cilacape. Iki lho. Mana? SR iki lho. Wis tewas sisan. Masa? Penumpange siji tok wis arep turu kene. Perpal. Ketoke. Menyerah. Menyerah dengan keadaan. Oke. Iki pasukan 3 red ora ketok kesel Mas sampean Mas. Luar biasa ya. Ya. Iya, benar. Selam. Betul. Selama mampir ke di Jawa ya, toh. Panganane enak-enak, ya masuk. Ya toh? Lho, ya kan aku tahu melu Evi toh. Masuk. Iki mbak endi mbak iki? Ndak mbak yo. Oke, iki jenenge Mbak Mbak Rotun iki dibuka ke lawang iki. Waduh. Waduh iki. Piye Mbak kabare, Mbak? Alhamdulillah. Semangat ya. Sebagai tim Cilacap 3 red iki piye perasaane? Kesel ora? Nek pantas riang gembira. Hah? Tetap riang gembira. Yeah. Oke. Mau nang Kendi Jawa mangan apa, Mbak? Yeah. Ora pesen? Enggak. Yeah. Oh, puasa to? Wedian. Wah, iki patut ditiru, guys. 3 red tetap puasa ya? Elok tenan. Iki patut ditiru ya. 3 red iki gak sedilit lo, guys. Cilacap Jogja, Jogja Cilacap. Terus Cilacap Jogja meneh ibaratnya ngono kuwi. 3 red 1,5 PP. Mbak celukane Mbak sapa? Hah? Baju. Baju. Celukane yo. Ya. Aku nyeluke piye? Ju ngono. Ya, oke, Mbak Ju. Mbak Ju tetap puasa walaupun 3 red pasukan Cilacap. Kok enggak pernah jalan ke utara, Mbak? Ya. Itu beda ya? Yang Semarang apa? Beda. Berarti enggak bisa tiba-tiba jenengan terus jalan itu gitu. Enggak. Oh. Kok Gunung Kidul udah? Belum pernah. Lembok Minta. Ya. Kan cuma 2 red ya, Mbak? Iya. Cuma SPP ya, benar ya? Enak Gunung Kidul toh? Ya? Mantap, mempesona guys ya. Luar biasa cerita hari ini bersama Mbak Juhrotun, Mbak Ju ya kita panggilnya Mbak Ju. Ceklane. Iki ceklane Mbak. E425. Iki ceklane Mbak. Ki angkatane jam berapa? 6. Dari Jogja. Jaya berarti iki jam 6 Cilacap. Jam 6 mau Jogja. Rolas Cilacap. Jam 6 meneh Jogja. Oke, masuk mempesona. 3 red tuh kayak gitu, guys. Tadi pagi jam 6 pagi start Jogja. Jam 12 harus berangkat dari Cilacap. Jam 6 sore nanti berangkat lagi dari sana dari terminal Giwangan Jogja menuju Cilacap. Tapi yang lewat Petanahan cuma rute ke Ngetan. Hah? Lah iya sing sampean Ngetan itu. Mulane tetap lewat biasa. Oke, masuk. Tadi orang berapa, Mbak, di sini, Mbak? Hah? Banyak. Berarti akeh penumpangnya? Enggak sih. Sampai 20? Enggak. Kan ini sepi-sepi kabeh. Isi 10-10 ya ana ya. Ya lumayan ya.
tetap semangat. Harus maju, ya maju. Dadah, hati-hati. Kita ya, dari sini melihat temannya, guys. Temannya ada yang datang nih. Busro karep. Kayok. Oi, dong guyu. Lagi teko wis dong guyu. Iki engko urut-urutan, guys. Itu nanti setengah 7, ini jam 6. Ini jam 6 terus setengah 7, terpaut setengah jam. Tapi jauh jaraknya setengah jam itu wadoh ya. Wah, mundur pol Beni sampai Argentina le mundur, guys. Kita tanya bagaimana okupansi penumpangnya. Kalau ini tadi isi 10-an orang, ini bagaimana? Kalau ini enggak 3 PP, ini 2 PP aja, karena ini dari Bobotsari. Jadi Bobotsari Jogja sehari 1 PP, maksudnya 2 rit aja ya. Kita langsung tanyakan Ben Berlian, manusia saya super. Gimana, Mas? Sepatunya baru. Siapa tuh nih, sama Pak Busro? Sepatunya Pak Busro. Sepatunya Beni anyar ya. Mempesona, guys. Elok tenan nih. Ngeri. Sehat, Mas. Oh, apa ya? Gimana? Gak betul, dok. Temenan. Bebet saring ini. Astagfirullah. Gusti paring ono sabar. Pak Busro, jih. Sehat selalu, guys. Siap. Gak wawong telutok, kip. Angkatannya jam siji iki padahal mbiyen sing tak vlog itu pas itu full sheet, tapi emang hari ini karena puasa ya, Mas ya. Okupansi menurun drastis ya. Nggih, Pak, menyapa temennya ini loh. Disapa sih toh? Ayo disapa toh. Pusing ya. Iki disapa. Eh disapa toh. Ayo disapa, disapa. Disapa. Lewat ngene, ngelat ngene. Lewat ngene disapa, disapa ayo. Iki isi telutok iki. Ju, iki isi telutok, Ju. Aduh. Waduh. Mempesona. Duo Evi dengan garasi yang berbeda ya. Mas Beni ini garasi Bocari, Mbak Ju dan Mas Sugi itu garasi Cilapop ya. Cilacap. Iya, Cilacap ya. Ini Mbak Ju isi wong piro mau? Cilacap gini 6. Tok til gak nambah. Sak isu. Waduh, panas ya sebenarnya, Mas. Telu payo, apa papat? Telu, aduh, tenane. Iya. Ya ampun. Kayak enggak ngomong telutok ya, Wan. Astaga. Piye ngene iki, Dik? Sabar ya. Sabare turah-turah ya. Semangat mempesona, guys. Iki saling menyapa duo EV dengan garasi yang berbeda. Sing kae garasi Bocari iki Cilacap. Kok tak sambung meneh, kok insyaallah kok tak vlog meneh pas parkir. Wayah maju urung-urung, Mas. Isi enak sing setengah 6 ya? Ya maju, maju. Maju guys, maju guys. Dadah, kok ketemu neng kono ya, Dek? Iya. Mbak Ju. Artisnya efisiensi, maju. Angkatan jam 6 sore, wayahe maghrib. Lah, gandeng petuk kancane meneh. Kayak angkatan jam pira kayak setengah 6 e ketone. Kayak setengah 6 e iki jam 6 iki sing setengah 7 ya. Mempesona leker pur gayeng ya ketemu kru Nevi semuanya penuh ceria leker hor kru ngeyel tulisannya ngoni gini KPT ya kru ngeyel tapi ini biar aku melu ini jam dolar banget tuh padahal lo star race dari anu tuh bisa full seat loh dari Prokerto hampir full seat waktu itu loh ya atau hari ini emang mungkin semuanya lagi penurunan contohnya SRJ sampai Perpal yang 95 jam kedua penumpangnya tinggal 1 sampai nggak berani lanjut sampai Cilacap. Jadi lumrah karena semuanya ikut menurun. Nanti kita sambung lagi lur, jangan lupa like, comment, subscribe di channelnya Mas Tori Harjo Pawiro. Like. Oke guys, ini adalah reservasinya efisiensi. Jadi teman-teman di sini bisa pesan ke rute mana aja sesuai yang tertera di situ guys ya. Arep nang Malang, Iso, Surabaya, Madiun, Solo, Cilacap, Jerbang, Bocari, Bolinggo, Proketo, Tayeng kabeh ya guys. Tayeng kuwi artinya bisa, kayak contohnya kayak main Jakarta ya uga bisa kiye. Ming Bogor ya Tayeng, gua munggahnya TV di ya, mantep. Pak, poin pira, Pak? Masih? Kosong. Iki. Mosok, lha iki mau enak wonge lho. Sik kosong. Oh, sik kosong. Lha iki masih ki apa? Makin amat kan. Mbak Won, Niketi piro Mbak Won? Bro Niketi, balikan sih kosong. Oh.
Jam pira aku mau lihat tekan mau. Jambore nasional. Oke, nanti kita sambung lagi menunggu cerita jam dari setengah 6. Mamas Toham. Ya, syok. Buka puasa dulu sekarang. Ya, buka sih. Masih ada waktu guys ya. Berangkatnya jam 6. Setelah buka nanti take off menuju Cilacap. Mantap sekali bersama Mbak Ju, artisnya efisiensi. Leker hor. Suasana nggon reservasi efisiensi menjelang pemberangkatan. Masih ada waktu untuk berangkat, guys. Masih menunggu jam. Mbak Ju yang bertugas dengan Pak Sugi. Baru poin 1 ya, Bolo. Kasihan iki. Perlu semangat ekstra. Tadi cuma isi berapa? 6 apa berapa dari Cilacap sampai Jogja. Mau dari Jogja masuk tambah sidik menah, ya Allah. Cobaan apa lagi ya Allah. Semoga nanti diberikan penumpang yang lebih banyak yang biar krunya tambah semangat anggone pada makare nang dalan bersama efisiensi. 425 leker hor. Wes mulai digaungkan suaranya Mamas Toham Syong. Suaranya menggema bagaikan singa di tengah savana. Baik enggak ikut, Pak? Oh, Jepara toh. Ya kan bisa besok naik Evi yang Cilacap Jepara. Dadah Mbak Ju, sehat selalu ya. Poin 2 Mbak Ju. Mbak Ju poin 2 Mbak Ju. Poin loro. Loro tok ya Mas Sugi dan Mbak Ju ini. Semangat. Semoga nanti diambar poinnya akeh. Dadah. Walau cuma poin 2, tetap semangat ke Cilacap. Dadah Mbak Ju, hati-hati. Wis. Wala, 95 rasa beren. Suasana sore terminal Giwangan ya ampun, shelter ki alhamdulillah penuh bis, tapi penumpangnya emang agak sepi. Dari SR ini sebelah sini 7531 tujuan Surabaya dari Purbalingga tadi jam 11, terus sebelahnya itu ada EK Surabaya, terus EK Purwokerto Bumiayu enggak salah, terus EK Meneh Cilacap, terus SR Abang kae Purbalingga via jalur tengah Wonosobo Temanggung Parahan Secang Banjarnegara. Iki sing merapat efisiensi tujuan Bobot Sari E399. Sing kae lagi mundur nang burine Evi ana Budiman angkatan jam 6 tujuan Tasik. Mempesona. Beni beraksi setengah jam parkir, semoga nanti penumpangnya bisa terisi maksimal ya guys ya. Karena bis depan cuma isi 2, nanti ini semoga lebih tinggi lagi penumpangnya. Budiman 3280 take off arah Tasikmalaya. Leker hor kif ya ki yang lagi parkir telu sanga-sanga ini, yang dulu pernah aku ngetrip dari Purwokerto sampai Jogja yang waktu itu full seat ya, mantep. Waktu itu krunya Sinta sama Febri, hari ini krunya Mas Busro dan Mas Beni Pirang. Leker. Kebaikan hati kru 3E99, walaupun dari Bobot Sari sampai Jogja cuma isi 3, masih mau berbagi duku, luar biasa. Ini semangat yang perlu digaungkan ya, tetap berbagi walaupun agak sepi ya toh. Malah yang guyu kok ngono. Toham Syong. Tapi pancen sepi ya? Pancen sepi. Hebat ini Pak Busro masih mau berbagi duku. Wah, luar biasa. Mantep Beni Pirang dan Pak Busro. Lekerho. Dalam gelap lur iki wis mulai diuripi lampu jerone, pertanda bisa wis mulai siap-siap ya guys ya. Wah, lampu nih pau wadang jinglang. Cekelane ben-ben si Beni Pirang sebagai kernet alias kondektur. Nah, nang Evi kadang ngomongnya kernet, tapi mending enak ngomongnya kondektur karena dia ngurusi juga tiketing ya. Jadi Beni Pirang cekelane tetep iki. Telu songo-songo ya. Biasanya berduet karo Danu,
Mas Danune lagi libur. Hari ini dipawangi Mas Busro kayak wongnya, mantep. Mereka tadi juga harus berbagi duku pada kru Mandoran, luar biasa sekali. Belum poin atau sudah poin? Kayaknya sudah poin. Bapak ini tadi satu ya, lumayan. Leker. Udah mau berangkat guys, jamnya nggak dihabisin, masih ada 10 menit. Tapi krunya strategi maju. Elok tenan, soalnya gue naik setengah pitu barengan SR bareng. Hati-hati ya Pak, sehat selalu Pak Bus. Ya, mantap. Mas Beni pirang beraksi. Wih, elok tenan. Poinnya 3, alhamdulillah. Hah? Oh 5? Oh 2, ya hati-hati. Yo. Beni pirang. Yo dadah, Beni pirang. Leker hor. Mantap, pesonamu tiada tara. Telu songo-songo. Leker hor. Angkatan Purwokerto jam 1. Sing arep bareng ya dari Purwokerto jam 1 siang. Dari Purbalingga jam 12, dari Bobotsari jam 11. Dari Jogja 18.30 ya. Mantap.